There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Safira Family ya. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dilancarkan rezekinya serta dipermudahkan segala jalan urusannya. Tentunya tetap semangat selalu terus. Oke, di pagi hari ini kita lagi santai berdua guys, sama ayah ngopi-ngopi. Kita lagi ngopi-ngopi berdua ya, karena si kakaknya lagi sekolah, monggo ngopi. Hari ini jadwalnya lagi males masak, padahal ada sih bahan-bahan masakan tapi agak males. Gimana pak suami, masak apa enggak? Ini yang dikelihatin, yang dilihatin 2.000-nya doang. Nih, uangnya 2.000-nya doang yang dikelihatin ke istri, guys. Oh, istri dapat duit. yang enggak 2.000-an dilipat-lipat coba, guys. Suami pintar banget ya, takut dimintain jajan lagi ya, guys. Oke. Okay. Bercanda ya, guys. Saya udah dikasih uang jajan sendiri, guys. Nih. Enggak, ini bercandaan. Kalau ini saya jangan menyepelekan uang recehan ya, koin. Ini berguna banget. Kita kumpulin sampai 1 galon. Belum 1 galon sih, tapi alhamdulillah nilainya udah gede ya guys. Ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Wow. Bisa buat jajan lagi, bisa buat beli-beli apa di warung gitu ya. Oke, ngopi lagi, seruput. Monggo ngopi. Sedap. Siapa anaknya, siapa? Udah aku sepi. Ada? Siapa ya? Makanan. Iya, mana Farah emang? Mami disuruh ngambil Farah. Ngomong dong. Ngapain guys? Iya. Jangan digaruk, Kim. Kok bisa nambah? Kan potong kuku ya? Potong kuku ya? Kuku kamu. Aduh, lengket. Ayo gimana? Tripodnya pasti di gangguin siapa ya? Eh, masih Kim. Kopi. Makanannya sama gorengan. Lalapnya cabai guys. Ayo kerja mau pakai itu? Oke. Biar dapat ini ya. Ada banyak. Nanti kita besok kasih itu mau tes bawah, pakai tes bawah yang belum pernah dipakai. Saya mau duduk di bawah aja guys. Emang juga udah banyak ya. Oh ya. Lumayan. Dulu saya nggak suka ngopi guys, karena perutnya pasti belepek gitu ya, nggak enak di perut. Sekarang kecanduan kopi, mumpung belum ambil ya, kita gas. Kamu ngambil? Belum ya. Ntar yang jemput sekolah biasa ya, ayah. Mami mau di rumah aja. Kayaknya lagi beres-beres tas buat kerja nanti. Tadi habis nganterin kakak belajar motor lagi guys.
Ya, walaupun belum lancar, guys. Iya ya. Kapan di iniin suruh nganter kakak jemput? Besok. Besok apa? Maksudnya? Suruh jemput kakak sendiri. Sosoan katanya. Oke. Ini udah panas, sudah ini kita mau santai-santai. Oke guys, ini tadi ayahnya sudah jemput si kakak ya, dan ini tadi saya Niti beliin soto cilacap ya. Soto cilacap, ini isiannya ya guys. Wih, ini tuh kuahnya seger banget guys. Udah seger banget ini. Oke, kita guyurkan ya. Ini rasanya mantep banget, masya Allah tuh. Jadi banyak ya guys. Nih. Mantep banget ya guys. Kayaknya kenapa gak suka? Ini biar kenyang ya guys. Kita mau kasih campurin nasi guys. Nasi supnya aja. Oke. Kita masukkan persambelin. Terus kasih kecap. Banyakin kecap ya guys. Jangan lupa kita aduk. Ini nanti makannya pasti sambil nyuapin kakak ya guys, nggak apa-apa ya guys. Karena kakak kalau nggak disuapin nggak mau makan guys. Ini makannya jadi banyak banget ya guys. Makan dulu ya guys. Ini ada ayah di samping, tapi karena ayah nggak pakai baju ya, pakai baju, maksudnya nggak pakai kaos gitu ya guys. Jadi dia di belakang kamera aja ya. Ayah makannya lebih aneh guys. Ini mie apa ya? Ini rebus. Terus, mami suapin ya. Sebenarnya Ramadhan mau nyobain punya suami ya. Enak. Pakai cabai. Oke guys, ini kita lanjutin pakai suara belakang aja ya, karena lagi ada orang ngaji ya atau mau rotal. Oke, di sini juga si kakak lagi makan apa ini? Isian burger gitu ya, kata kakak si daging gitu. Nah, oke guys, ini tadi kita mau makan dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak, mantap rasanya. Ini adalah salah satu soto favorit ya, karena pakai bumbunya kacang. Tahu nggak sih teman-teman semua soto apa ya? Soto kacang kata kakak guys. Ini loh soto cilacap ya, kalau nggak salah itu cilacap bercahaya apa gitu guys. Nah, masya Allah banget ya, enak, seruput. Jadi itu tadi ceritanya habis pulang, maaf ngomongnya belepotan terus ya, mohon dimaafkan. Habis nganter si kakak pagi-pagi banget sudah ke soto situ ya, soto cilacap bercahaya itu. Nah, berhubung baru buka gitu ya, buka lapaknya, jadi belum siap. Oke, lanjut deh. Biasa lagi belajar motor ya guys, biar lancar gitu ya guys. Nah, kita akhirnya ke situ, dan habis itu mau ke situ kan takutnya belum siap juga ya guys, kan kasihan ya guys. Akhirnya saya pulang guys, ngopi-ngopi dulu ya, bercandaan sama suami ya, apalagi kan kakak lagi pada sekolah, jadi kita cuma berdua di rumah gitu ya. Oke guys, tapi berhubung entah kenapa ini lagi pengennya jajan gitu ya, makannya ya, kita jadi nggak masak hari ini guys, libur. Kita mau jajan aja ya, jajannya juga bukan yang mahal-mahal ya guys, nggak apa-apa ya guys. Ini saya lagi kangen banget sama makan soto biar seger-seger gitu. Nah, oke. Saatnya jemput sekolah kakak itu ayah yang jemput ya, dan mami beberes di rumah ya, lanjut beberes lagi karena nyuci itu banyak banget guys. Oke, jadi ayah yang beliin ini soto ya, pas setelah jemput kakak gitu. Apalagi ini cuaca teh lagi panas banget guys, jadi
enak ya makan yang seger-seger kayak gitu, entah itu bakso, soto dan lain sebagainya gitu, pokoknya yang berkuah-kuah itu ya, seger. Dan ayahnya itu nggak mau beli makan guys, akhirnya dia pengennya makan mie itu ya, kayak yang tadi itu. Biasa ya sebagai istri itu ya suka coba-coba makanan yang suami lagi makan, tapi alhamdulillah ya guys, suami ya senamanya juga sama istri, jadi nggak risih gitu ya. Oke, ini kakak juga ya guys, entahlah habis sakit itu makanya belum mau banget, masih makannya tuh masih milih-milih, makan nasi tuh juga belum mau ya guys, paling cuma beberapa suap aja kayak gitu, ya udah nggak apa-apa ya. Oke, kita ini makannya bertiga guys, cuma kakak dan ayah itu nggak mau di depan kamera guys, jadi ini kakak dan ayah lagi makannya di belakang kamera. Jadi ini kita makannya itu sambil ngobrol-ngobrol ya, maaf ya jangan ditiru, kalau makan tuh sebisa mungkin jangan sambil ngobrol ya kan. Tapi nggak apa-apa ya guys, mohon maaf banget ya, jangan dicontoh yang jelek-jeleknya ya guys ya, seruput-seruput gitu ya, enak banget, apalagi si kakak minumnya es teh, wih mantep banget. Tapi sayangnya mamihnya minta tuh nggak boleh guys, iya sampai habis itu ada ini ngisi suara juga, ada kakak ya, kakaknya ngikutin. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar masuk surga, kata kakak ya, seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin, semoga kita semua bisa masuk surga ya guys, amin. Dah, ini tuh hari Jumat ya guys, hari Jumat, jadi habis ini buru-buru ayah mau berangkat kerja, karena sebelum kerja kan harus sholat Jumat dulu ya, jadi nanti ini sholat Jumatnya di masjid sekalian berangkat kerja gitu ya guys. Iya guys, maaf-maaf banget ya, ini kita pakai suara belakang karena kalau ada orang ngaji atau murotal itu ya, yang di masjid itu saya udah pernah kena copyright guys, atau klaim hak cipta ya, jadi lebih aman kita pakai suara belakang aja ya. Tuh si kakaknya mohon maaf juga, ini kakaknya setiap tampil di video itu pakainya baju ini terus ya guys, ini bener-bener cuci kering pakai loh guys. Tapi ya nggak apa-apa, mohon dimaklumin, karena katanya dulu waktu kecil itu saya seperti itu guys, sebelum baju itu bener-bener bosen ya tetap aja dipakai cuci kering pakai gitu. Akhirnya ini menurun ke anak saya guys, Safira ya, ikutin mamihnya banget. Oke oke, nggak apa-apa ya kak. Iya, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga rezeki teman-teman semua lancar selalu, diberikan kesehatan serta umur yang panjang, amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah. There's not much to do when all I can